Ibu Haji. Asa? Angkat barang ah. Okey. 50 sen ada tu. Ada. Malam ni ah, cepat biasa eh. Alright, cun. Ya, jangan lama tu. Okey. Okey. Jom. Hello. Kau nak malam ni lah. Masalah kau. Aku just nak ingatkan kau. 2 hari lagi aku nak duit aku. Amy. Okey, tu aku tahu, okey. 2 hari nanti aku akan sediakan duit kau. Okey. Bagus. Alright. Bagus. Barang. Ni ya. Duit. Lu jangan kencing gua guna ni. Faham? Bro. Sorry bro. Apa tu sorry? Hello sayang. Azrawin, apa lagi kau buat? Kau tahu tak asal kami dalam bahaya? Ah, you ni kenapa? Tiba-tiba call I nak marah-marah. Bagi salam dulu sayang. Assalamualaikum. Salam, kau tak payah baik sangatlah. Sekarang ni kau tahu tak, Zakrawin dalam bahaya sebab kau. Patut kau yang masukkan dia. You ni dah kenapa? Kau I tiba-tiba nak marah-marah. Slow lah sikit sayang. Jangan marah-marah, okey? Kau tak payahlah nak besar sayang aku. Aku tahu ni semua kes salah orang lah. Aku bagikan masa 2 jam yang aku tahu aku dapat berita dari kau yang dia selamat. Okey. Tu dari kau. Okey, fine. Weh, letak macam tu ke? Budak-budak ni satu lah. Pergi ambil adik aku tu pas. Wah.
Ngon. Awak ni siapa? Saya kat mana ni? Weh, tolonglah lepas saya. Tak gunanya awak culik saya pun. Saya bukan orang kaya. Oh, diam. Duit aku mana? Duit apa ni? Awak dah seluruh orang ni. Kau ingat kau tukar image macam ni, aku tak tahu siapa kau. Kau boleh kencing aku. Masalahnya saya tak kenal awak pun. Siapa awak? Saya... Kau tak payah nak percaya awak dengan akulah. Geli telinga aku dengar kau tahu. Sekarang ni duit aku mana? Duit aku mana? Apa ni? Tolonglah lepaskan saya. Saya tak ada duit. Saya tengah pukai. Faham tak? Cukup dengan sandiwara kau lah, Azrawin. Azrawin. Aduh. Zakawin dalam bahaya lah. Nak tak nak, aku kena selamatkan dia kak. Sebab bukan salah dia, aku yang ambil duit Amy. Lisa pun satu, sayang sangat dengan si Zakawin tu. Entah apa yang nampak kat Zakawin tu, aku pun tak tahu. Handsome lagi aku. Lagipun, bukannya si Zakawin tu nak dekat dia pun. Aku tak faham betul lah dengan si Lisa ni. Sakit pula hati kita. Kau ni cepat langkah. Pukul 5, saya nak pergi jumpa budak-budak tu. Saya nak settle dengan diorang pasal Zakawin, okey? So, kau tahu dekat mana? You jangan risau, saya akan selamatkan Zakawin. Sampai saya usahakan lah, okey? Aku nak pastikan dia selamat. Kalau tak, aku tak akan bangkau sampai bila-bila. Okey, bye. Zakawin, maafkan aku. Walaupun aku selalu bullying kau dulu, aku sayangkan kau. Kau lah salah satunya family yang aku ada. Aku tak minta benda jadi macam ni. Aku pasti kau akan selamat. Dia tak akan apa-apa dengan kau, insyaAllah. Duit aku mana? Kau ingat kau boleh lepas ke? Kalau kau nak adik kau selamat,
kau jangan apa-apakan adik aku. Kau faham tak? Dia tak ada kena-mengena dalam hal ni. Kau faham? Kau nak aku, bukan dia. Kau datang jumpa aku tempat biasa pukul 5 petang ni, dengan duit aku sekali. Faham? Aku tahu kau datang seorang je. Kalau kau cuba buat apa-apa, nak as tadi kau aku kerjakan. Faham? Okey. Petang nanti aku akan bagi duit kau. Lepas tu kau lepaskan adik aku. Cerita ni settle. Kau faham? Thank you.
kamu. Kau. Eh, hey, perempuan, aku bunuh kau sekejap lagi. Kau berada. Jaga. Bucat sekarang. Jaga Kevin ke? Apa yang berapa ni? Kau yang bucat sekarang. Hidup dengan dia, jaga dia baik-baik, okey? Saya janji, Zanggi, saya mampu. Saya akan jaga dia hidup. Okey. Kau bucat sekarang. Katakan padaku kekasih, kesilapan yang pernah kulakukan dulu, ternyata aku yang harus dipersalahkan. Ku akui dengan kejayaku, mengejar kekayaan di dunia ini. Betapa hancurnya hatimu laluinya. Ku akui cepatlah sekiat-kiat hingga-hingga. Aduh, bunuh cepat. Perjalanan cintaku bersamamu lagi, akan kujaga sebaik-baik cinta ini.